Hai, selamat datang channel Tokyo Berjaya. Ujian peperiksaan adalah salah satu untuk menguji tahap kefahaman pengetahuan seseorang pelajar. Tetapi ada juga kesengitan menggunakan teknik kotak dengan meniru. Berikut, kita akan berkongsi kepada anda 4 peralatan gadget yang canggih digunakan semasa peperiksaan dijalankan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini ya dengan memberi like dan share juga kepada rakan-rakan anda. Jom sama-sama kita bangunkan channel ini supaya dapat memberi manfaat kepada anda dan orang lain. Terima kasih. Kalkulator saintifik. Kalkulator ini kelihatan seperti kalkulator biasa tetapi jangan disangka guys. Kalkulator ini dapat menyimpan berbagai data dan juga dapat menghantar teks mesej melalui PC, laptop dan handphone dengan menyambungkan secara online. Menariknya lagi, kalkulator ini dilengkapi dengan butang kecemasan. Sekiranya anda menekan butang ini, kalkulator ini akan bertukar kepada kalkulator biasa. Jam tangan dan kacamata. Jika anda menggunakan alat ini, mustahil orang yang berada di kawasan itu perasan anda meniru melainkan dia menggunakan kacamata yang sama. Janda kacamata ini memainkan peranan yang penting. Sekiranya anda memakai kacamata ini, anda boleh melihat apa yang terpapar di dalam skrin jam. Fungsi lain jam ini dapat menyimpan data yang dipindahkan melalui laptop. Magic Calculator. Sekali pandang, kalkulator ini kalkulator biasa dan tidak mempunyai fungsi seperti kalkulator saintifik. Tapi anda silap, dengan satu butang kalkulator ini akan bertukar kepada teks. Fungsi lain juga boleh mengawal kecerahan, mempunyai aplikasi gambar, video, muzik dan boleh merakam suara. Dilengkapi dengan 4GB memori dan juga dapat memindahkan data menggunakan laptop. Yang paling menarik lagi, dilengkapi dengan butang emergency. Canggih kan? Mini wireless. Setiap pembelian alat ini anda diberi 3 barang iaitu mini speaker, bateri dan peralatan wireless. Cara menggunakan alat ini, anda perlu meletakkan mini speaker berdekatan dengan peralatan wireless seperti ini. Jadi lebih mudah untuk peralatan ini bersambung dengan mini speaker. Jangan lupa juga anda perlu meletakkan SIM card dan boleh berhubung dengan rakan. Bateri peralatan ini boleh bertahan selama 6 jam.